Oke, silakan Miss Nia. Oke, selamat pagi semua. Lambaikan tangannya coba. Pagi Miss Selamat Nia. pagi semuanya. Selamat pagi Tiffany. Selamat Pagi pagi Tiffany. Demas. Pagi Demas. Selamat pagi Samuel sama Pagi Mimin. Samuel. Selamat pagi Mas Ayu. Mana Mas Ayu ya? Wah, Mas Ayu sudah siap. Ayo Mas Ayu. Wah, hebat, 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 hebat. Semangat semuanya. Yuk, sebelum kita nyanyi mau senam dulu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ayo ulang lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tutup, buka, tutup. Angkat kedua tangannya. Baik. Angkat kedua tangan, yuk. Demas. Yuk, ikuti kita senam tangan dulu. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Wah, mana nih kok enggak ada yang mengikuti Miss Nia dan Miss Sri? Ulang lagi. Ayo. Mana tangannya? Tiffany, yuk tangannya. Angkat tangannya, angkat. Lagi. Tutup. Samuel, tapnya ditaruh dulu ya. Belajar tutup. Dulu ya. Buka. Tutup. Buka. Oke, sekarang pegang matanya, pakai jari. Kita mau tutup dan buka mata, ya. Oke, tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Wah, thank you semuanya. Yuk, kita berdiri, bergerak supaya tubuhnya bergerak, supaya sehat ya. Oke. Kita mau nyanyi happy ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hey, 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 hey. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kita putar nanti mendalam lagi. Hey, ya, ya, ya. Hey, 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 hey. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
Siapa mau belajar? Tiffany atau Samuel? Tiffany kok nggak bergerak? Mana? Nge-freeze. Oh, iya. Oke, nanti Samuel pimpin doa mau belajar ya. Tapi. Kita nyanyi dulu ya Samuel. Kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Samuel mau pimpin doa tidak? Ayo pimpin doa. Ini pimpin doa. Selamat pagi Tuhan. Samuel. Samuel. Tapnya disimpan dulu ya. Nanti selesai belajar baru main lagi ya. Samuel. Ayo. Dengan Yesus. Tiga. Ayo. Bilang ayo Tuhan Yesus. Ayo ditungguin teman-teman. Ayo. Ayo berdoa. Tuhan Yesus. Ya nanti. Berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar berkati kami supaya bisa belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Prof. Samuel hebat. Yes, oke. Ya, Samuel, tapnya simpan dulu ya sayang ya. Kita mau belajar dulu. Anak-anak yang lain juga sama. Semua mainan disimpan dulu. Kita belajar hanya sebentar kok ya. Nanti selesai belajar, kalian bisa main lagi. Oke. Nah, silakan Miss Nia. Oke. Sekarang Miss Nia mau renungan, ya. Sebentar saja, enggak lama. Yuk, dengarkan Miss Nia baik-baik.
anak-anak di playgroup 1. Wah, anak-anak di playgroup 1 semuanya hebat-hebat. Nah, waktu itu, waktu anak-anak masih bisa masuk ke sekolah, datang ke sekolah. Wah, anak-anaknya mau cuci tangan. Salah. Anak-anaknya mau ke toilet. Mau ke toilet karena selesai belajar. Ada beberapa anak yang mau ke toilet. Anak boy. Wah, sama dengan Demas, anaknya boy. Nah, ada beberapa anak mau ke toilet. Miss, izin mau ke toilet. Nah, missnya izinkan. Kasih kesempatan. Nah, setelah izin, anaknya mau pakai sepatu. Wah, tiga anak itu mau pakai sepatu. Jojo, Johnny, Jonathan. Nah, Jojo, Johnny, Jonathan mau ke toilet. Jadi mereka bersama-sama. Nah, karena sudah kebelet, wah makanya mereka cepat-cepat pakai sepatu. Nah, ternyata ada satu anak yang mulai usil. Jojo, Johnny, Jonathan. Wah, Johnny punya pemikiran lain, punya ide lain dia. Wah, aku pasang kakiku melintang seperti ini. Nah, sedangkan Jonathan dan Jojo sedang pakai sepatu. Setelah pakai sepatu, Jojo dan Johnny akan pergi ke toilet. Nah, sedangkan Johnny sudah hampir selesai. Nah, Johnny-nya hampir selesai pakai sepatu. Wah, ternyata dia selesai duluan. Jojo dan Johnny juga sudah mau selesai. Wah, akhirnya sama-sama selesai. Si Johnny udah mulai pasang kakinya begini. Oh, akhirnya Jojo dan Jonathan mau beranjak ke toilet. Wah, kakinya tersandung sama kakinya Johnny. Karena kakinya Johnny dipasang seperti ini, melintang seperti ini. Wah, kena lah sama kakinya Jonathan. Kakinya Johnny, kakinya Jonathan kena kakinya Johnny seperti ini. Wah, akhirnya Jonathannya jadi terjatuh. Setelah jatuh dia menangis. Wah, Miss. Akhirnya Missnya di kelas dipanggil. Miss, aku terjatuh, kena kakinya Johnny. Nah, akhirnya Miss yang ada di kelas keluar, panggil Johnny, Jojo, dan Jonathan. Nah, akhirnya mereka belum pergi ke toilet, tapi dipanggil sama Miss dulu bertiga. Wah, setelah itu Missnya panggil, apa yang terjadi? Kenapa Jonathan bisa menangis? Setelah ditanya-tanya, wah, ternyata kakinya Johnny dipasang seperti ini melintang dan kenalah kakinya Jonathan dan Jonathannya jadi terjatuh. Syukur-syukur kakinya Jonathan tidak luka, hanya jatuh saja dan tidak terlalu sakit. Nah, ternyata perbuatan Johnny yang pasang kakinya melintang sehingga teman-temannya tersandung dan jatuh itu adalah sikap yang kurang sopan, kurang baik sama teman-teman. Kasihan akhirnya Jonathan jatuh ya, gara-gara idenya yang kurang baik, idenya yang usil sama teman-teman. Waduh. Dan Missnya langsung nasihati, Johnny, perbuatan seperti itu sangat tidak baik. Ya, syukur-syukur kakinya Jonathan tidak sakit dan tidak luka. Nah, itu perbuatan yang sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Karena membuat kaki seperti itu perbuatan yang kurang baik, bisa membuat cedera teman-teman. Ya. Akhirnya Johnny-nya dinasehati dan Jonathan dan siapa tadi? Jojo pergi ke toilet. Akhirnya Johnny dinasehati dulu. Johnny, tidak boleh diulangi lagi pasang kaki seperti itu ya di saat teman-teman mau jalan.
Itu perbuatan tidak baik, tidak boleh diulangi lagi. Cukup temannya satu ini saja yang mengalami kelakuan seperti itu. Jadi tidak boleh diulangi lagi. Kasihan teman-temannya pada jatuh nanti. Kalau Joni ulangi lagi, buat kaki seperti itu. Akhirnya Joninya minta maaf. Iya Miss, maaf Miss. Maaf Miss, Joni tidak ulangi lagi. Iya Miss, maaf Joni tidak ulangi lagi. Nah, akhirnya karena Joni sudah janji sama Miss tidak ulangi lagi, akhirnya Joni pun pergi ke toilet sendirian. Nah, setelah itu, setelah mereka ke toilet, mereka masuk kembali ke kelas dan mereka bisa belajar bersama kembali dan bisa bermain bersama kembali. Ya, nah itu cerita Miss Nia mengingatkan anak-anak supaya bertingkah laku yang sopan. Kalau seperti Joni tadi itu tingkah laku yang kurang sopan, usil sama teman, pasang kakinya melintang, akhirnya temannya terjatuh ya. Sikap dan perilaku seperti itu tidak boleh diikuti karena itu tidak dan kurang sopan ya. Oke, yuk kita ucapkan ayat firman Tuhan. Angkat kedua tangan. Mana ini tangannya? Oke, thank you Demas. Tiffany. Mana Tiffany? Oke, angkat kedua tangannya. Mau mana Samuel sama Mas Ayu? Oke, kita ucapkan ayat firman Tuhan dulu ya. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Oke, thank you Samuel. Thank you Tiffany, thank you Demas. Oke, sampai di situ renungan dari Miss Nia ya, menasehati dan mengingatkan dan mengajarkan kita semuanya supaya bertingkah laku yang sopan. Oke, dadah. Nanti belajar sama Miss Ri ya. Oke. Oke, tadi sudah dengar renungan ya dari Miss Nia. Nah, anak-anak playgroup 1 adalah anak-anak yang sopan ya. Miss Ri percaya, Miss Nia percaya juga. Anak-anak playgroup 1 semuanya sopan. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Miss Ri mau minta tolong papa mama nyiapin buku Alam Semesta. Kita mau belajar dari buku ini hari ini. Buku Alam Semesta. Ya, minta tolong papa sama mama ambilin buku Alam Semesta dari buku Erlangga ya. Nah, coba diambil dulu bukunya dan juga krayon. Buku Alam Semesta dan krayon. Siapin ya, buku Alam Semesta dan krayon. Oke, sudah semuanya? Sudah siap? Wah, Samuel hebat. Bisa cari-cari sendiri. Yang gambarnya seperti ini ya Samuel ya. Atau minta tolong mami sama papi Samuel. Biar nggak dibongkar semua. Ya, oke. Demas juga? Sudah siap bukunya? Sudah ya Demas ya? Kalau sudah dibuka halaman 18 yang ini ya. Jangan lupa krayonnya juga ya. Nah, kalau sudah dibuka halaman 18 tapi disimpan dulu. Kita mau Miss Ri mau ajak kita semuanya mengingat angka dulu sebelum kita belajar. Ya. Sudah semuanya? Oke, sekarang.
Sudah siap semuanya? Bukunya ditaruh dulu. Iya, Samuel. Samuel, susunya disimpan dulu yuk. Susunya disimpan dulu, kita belajar dulu. Nanti Ibu, bentar di paninya ke toilet ya. Oh iya, Ibu. Iya. Oke, nah. Sudah siap semua? Nah, sekarang bukunya ditaruh dulu di atas meja. Ditaruh di bawah. Ya. Sekarang lihat ke Misri. Kita mau mengucapkan bilangan dulu sama-sama ya. Yuk semua, coba lihat. Ini angka berapa ya? Angka berapa ini? Satu. Ya, oke. Dema sama Samuel boleh buka suaranya supaya kita bisa dengar suaranya Dema sama suaranya Samuel. Oke. Angka berapa ini sayang? Satu. Oke. Sekarang kalau ini angka berapa? Dua. Dua. Demas lihat gambarnya Misri dulu ya. Ini angka berapa sayang? Dua. Kalau ini? Tiga. Tiga. Ini? Empat. Berapa Samuel? Empat. Empat. Ini berapa ini? Lima. Lima. Kalau ini berapa ini? Enam. Enam. Berapa Demas? Demas ini berapa Demas? Tujuh. Hah? Ini berapa Demas? Ini berapa ini? Demas, berapa ini? Enam. Berapa? Enam. Udah dikasih tahu sama Samuel itu. Enam, berapa? Enam ini. Enam. Nah, kalau ini berapa? Itu berapa? Samuel. Tujuh. Tujuh. Kalau ini berapa, Demas? Delapan. Delapan. Berapa, Demas? Delapan. Delapan. Kalau ini? Sembilan. Sembilan. Kalau ini? Sepuluh. Sepuluh. Kalau ini? Ini berapa? Empat. Kalau ini berapa? Tujuh. Demas berapa ini Demas? Demas. Ini berapa? Dua, tiga, empat. Angka berapa ini Demas? Tujuh. Oke. Sekali lagi. Kalau ini angka berapa ya? Sembilan. Angka berapa Demas? Sembilan. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar angka. Diingat ya angkanya ya. Sekarang Misri buka gambar. Coba lihat gambarnya. Gambar apa? Gambar bintang. Halaman 18. Bintang. Gambar apa ini? Gambar apa? Bintang. Oke. Gambar apa? Misri mute dulu ya. Dengar ya. Oke, Misri punya gambar bintang. Gambar bintang Misri ada angka berapanya ini? Angka 1 dan angka 2. Hari ini kita selain belajar angka, kita juga belajar warna. Semua sudah siap krayon? Sudah disiapin krayonnya? Nah, sekarang Misri mau kasih tahu anak-anak. Nah, ini Misri kerjakannya di sini. Anak-anak, bintang yang ada angka satunya, anak-anak kasih warna biru. Oh salah Misri, bintang yang ada angka satunya kasih warna merah. Angka dua kasih warna biru. Ya, Misri kasih contoh dulu.
yang ada angka satunya dikasih warna merah. Mana warna merah ya? Nah, siapin dulu krayonnya merah sama biru. Yang angka satu dikasih warna merah, diwarnai ya. Yang ada angka satunya diwarnai warna merah. Nah, seperti ini warnainnya ya. Sampai penuh. Nah, coba Misri mau warnai. Yang warna ya angka satu dikasih warna merah. Sampai penuh ya. Dan yang ada angka duanya dikasih warna biru. Mana yang ada angka duanya? Oh, ini angka dua dikasih warna biru. Oke, bisa ya anak-anak ya. Sekarang coba anak-anak kerjakan dulu. Yang ada angka satu warnanya merah. Yang angka dua warnanya biru. Oke, satu, dua, tiga. Boleh dikerjakan. Misri juga kerjakan deh. Wah, ya kita sama-sama kerjakan. Misri juga buat. Ingat. Yang angka satu warnanya merah, angka dua bintangnya warnanya biru. Hah, Misri juga kerja loh. Misri juga lagi buat ini. Wah, yang rapi ya anak-anak buatnya ya. Jangan coret-coret, sudah mau TKA loh. Sudah mau TKA kalau mau warnai yang rapi ya. Mana warna merahnya Misri ya. Wah. Misri warnai angka 1, angka 2, merah dan biru. Misri juga kerja loh. Tiffany, gambar bintang yang ada angka satunya dikasih warna merah. Yang ada angka duanya dikasih warna biru ya Tiffany ya. Oke ya, kerjakan sama-sama yuk. Misri juga kerjakan ya. Nah, ingat angka satu bintangnya warna merah, angka dua bintangnya warna biru. Nah, Misri juga kerjakan nih. Ayo, yang rapi ya sayang. Hebat semua kok. Playgroup satu hebat semuanya. Ya, tidak ada anak playgroup satu yang tidak hebat. Semua hebat. Wah, Miss Nia kasih semangat itu, ya. Ya, kalau sudah selesai nanti boleh diangkat. Warna ini yang penuh ya. Ada yang sudah selesai? Ah, sudah ada yang selesai. Nah. Ada yang sudah selesai? Coba Misri lihatnya Samuel. Wah, keren. Misri juga ada selesai nih ya. Mana coba lihat punya Samuel. Tunjukin Misri lagi. Mau difoto sama Miss Nia. Nah, ditahan dulu. Nah, lagi-lagi dipegang yang lama mau difoto. Oke, mukanya Samuel biar kelihatan, Miss. Oke, thank you Samuel. Ayo, Misri masih tunggu yang lain. Ya, tunggu ya Samuel ya. Samuel hebat. Yo, kita tunggu Demas. Nah, kita tunggu Tiffany, oke? Nah, ayo. Demas. Tiffany. Demas, Tiffany,
Halo Katarina. Katarina, mana Katarinanya ya? Katarina baru bangun ya sayang. Ibu, Mama Katarina minta tolong disiapin buku ini. Emma sudah, boleh diangkat. Misalnya foto. Mama Katarina minta tolong disiapin buku yang ini. Dan juga krayon. Ya. Katarina bilang sama mama ya. Buku alam semesta dan krayon. Oke. Miss, nggak kedengeran. Orang Miss tutup suara Miss. Ayo, Demas, semangat. Ayo Katarina, semangat. Tiffany, wah punya Tiffany udah mau selesai. Kalau sudah selesai diangkat ya, seperti Samuel tadi. Nah, seperti punya Missri tuh. Iya. Katarina sudah ada bukunya sayang. Oke, buka halaman 18. Wah, itu krayonnya sudah. Oke, halaman 18 ada bintang. Ada bintang yang ada angka 1 dan bintang angka 2, ya. Yang bintang angka 1 Katarina warnai merah, bintang angka 2 Katarina warnai biru ya sayang ya. Oke. Coba nanti Bisri mau lihat. Katarina juga buat. Oke. Ayo Demas. Ayo Kak Tiffany. Katarina. Kerjakan. Ya. Oke. Mas Ayu sudah. Boleh diangkat Mas Ayu. Ayo. Wah Demas sudah selesai. Yeah. Yeah. Demas diangkat mau difoto sama Miss Nia. Tunggu ya. Tahan dulu, dipegang dulu, mau difoto. Misalnya foto dulu. Oke. Oke. Good job. Angkat Demas, angkat. Good job Demas. Diangkat dikit, tapi mukanya Demas kelihatan. Nah, oke, good job. Nah, difoto dulu. Sudah, thank you. Thank you, good job. Yeay. Oke, okay, sekarang kita tunggu Tiffany dan Katarina. Ayo. Dan Mas Ayu, mana Mas Ayu ya? Mas Ayu. Nah, yang sudah tunggu sebentar ya. Ayo, Katarina. Ayo. Wah, Mas Ayu ya. Wah, Mas Ayu. Yang warna birunya Mas Ayu, diwarnai Mas Ayu angka duanya. Nah, angka duanya warna biru. Oke. Mana Mas Ayu? Biar kelihatan muka. Ini mau foto. Oh, birunya tidak penting ya Mas Ayu. Mencuri baru lihat. Binti birunya ya. Oke, mana mukanya Mas Ayu ya? Mas Ayunya kelihatan ya. Mas Ayunya lari ya. Gambek men. Tangannya kena warna. Oh, ya ampun. Ya, ya, ya. Dari foto Miss punya Mas Ayu. Oke, terima kasih Bu sudah ya, sama-sama. Nah, sekarang kita tunggu Tiffany dan Katarina. Ayo Katarina, dibuat sayang. Yang bintang angka 1 dikasih warna merah, bintang angka 2 dikasih warna biru. Oke. Nah, tadi Samuel sudah, Demas sudah, Mas Ayu sudah. Sekarang Misri tunggu Katarina dan Tiffany.
Yeay. Nah, anak-anak hebat. Marina. Ya. Ayo. Tiffany, Miss Rina sama Missnya tunggu. Katarina juga. Ayo. 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 Tiffany, Katarina. Semua sudah tip, boleh diangkat tip kalau sudah selesai. Missnya mau foto, nanti dapat bintang deh dari Missri, ya. Yeay, Katarina sudah. Coba yang Tiffany sama Katarina diangkat, nggak apa-apa belum selesai. Missri mau lihat. Mana Tiffany? Tiffany sama Katarina coba dilihat. Oke, yang punya Katarina dulu dilihat. Iya. Yeah. Ya. Sebentar, difoto sebentar sama Miss Nia. Habis ini dilanjutkan lagi ya Katarina ya. Oke, sudah Katarina. Oke, lanjutin lagi. Angka satunya lagi diwarnai merah lagi. Angka duanya warna biru lagi. Yang punya Tiffany, coba diangkat dulu sebentar. Tiff? Angkat bang, merah. Lihat dulu sebentar, sayang. Nah, kok angka dua merah? Eh, sorry. Angka dua biru salah, Bu. Maaf ya. Ya, angka satu warna merah, angka dua warna biru. Tiffany, dilihat sebentar sayang, biar bisa difoto dulu yuk. Asik deh. Lagi seru ya warnanya ya Tiffany ya. Angkat ya. Tip, coba tip. Nah. Sudah tip. Ayo, Tiffany. Anak hebat, ayo semangat. Sudah tip? Wah, Miss Nia sama Miss Rina nunggu nih. Pasti punya Tiffany lebih bagus ini ya. Ayo, naik ke satu. Anak hebat. Oke, Tiffany coba dilihat sebentar sayang. Kita sudah sudah. Wow. Wah, keren. Oke, Tiffany biar kelihatan mukanya Tiffany mau difoto sama Miss Nia. Oke. Nah, ya. Wah, good job. Nah, oke sudah. Oke, ya. Nah, keren. Apa ya? Kita mau tepuk anak hebat dulu. Prok, 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 playgroup 1, hebat, yes. Tiffany hebat, Demas hebat, Samuel hebat, Masayu hebat, Katarina hebat. Oke, nah sambil Katarina tetap membuat, karena tadi Katarina terlambat ya, gak apa-apa. Sambil tetap membuat, Misri sama Miss Nia mau kasih lihat satu lagu ya. Satu lagu yang kita bisa belajar tentang membantu papa dan mama. Nah, seperti pelajaran kita minggu ini, membantu papa dan mama. Ya, bisa membantu papa dan mama.
membantu di dapur, tapi lagunya ada membantu apa lagi ya? Coba kita dengar ya lagunya ya. Oke. Dari sini? Lagunya dari sini? Ya kan di situ adanya, di sini nggak ada. Kelihatan, Miss? Belum. Belum ya? Ada gambar di sini. Oke, oh sudah bisa dilihat, ya. Bisa? Sebentar ya. Berarti saya tinggal start ya. Loading. Sebentar ya. Nah, karena di tempat Misri internetnya lagi agak melambat, jadi loadingnya lama. Sebentar ya. Sebentar ya. Menolong ayah, membantu ibu, itu tugasku. Ayah senang, ibu senang, semuanya senang. Membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menyapu halaman, menyiram bunga di membantu mereka, sifat yang mulia. Mari teman semuanya, membantu mereka. Menolong ayah, membantu ibu, membantu mereka, sifat yang mulia. Mari teman semuanya, membantu mereka.
Oke. Nah, tadi kita sudah lihat lagunya. Menolong ayah, menolong ibu. Apa saja tadi yang sudah ditolong? Membantu apa saja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi membantu apa aja ya? Wah, Demas mau jawab. Coba dibuka suaranya, sayang. Bantu apa aja tadi di lagu itu? Bantu papa mama apa aja ya? Yang keras, sayang. Siram bunga. Siram bunga. Nah, apalagi Demas? Bersihin di halam. Bersihin halaman. Iya, yeah. Oke, okay, good job. Sekarang Miss Rimo tanya siapa lagi yang mau jawab lagi? Oke, okay, thank you Demas. Siapa lagi mau jawab tadi menolong ayah ibu? On, Tiffany. Tiffany coba suaranya dibuka dulu sayang. Nah, apa lagi Tiffany? Apa? Bantu apa aja tadi? Apa tadi namanya? Siram bunga. Siram bunga. Apa lagi sayang? Membantu ibu. Di mana? Membantu ibu di mana? Di dapur. Yeay. Good job, Tiffany. Oke, sekarang yang lain. Terima kasih, Tiffany. Sekarang yang lain, siapa lagi mau jawab? Tadi Demas sudah, kata Rina sudah. Tiffany sudah. Siapa lagi yang mau jawab? Kata Rina mau jawab, tadi sudah dengar lagunya? Ya, kata Rina, dibuka dulu suaranya. Nah, tadi apa lagi ya? Membantu ayah dan ibu, membantu papa dan mama, apa lagi ya? Apa lagi, kata Rina? Siram bunga. Siram bunga. Apalagi? Nyapu halaman. Nyapu halaman. Apalagi yang lain? Tadi sudah itu. Apa ya? Bersihin ruang keluarga. Yeay, bersihin ruang keluarga. Good job, Katarina. Wah, thank you Katarina. Belum dengar suara Samuel. Samuel, ayo tadi apa aja ya? Tadi bantu papa mama apa aja ya? Apa aja? Samuel dengar lagunya tadi membantu papa mama apa aja? Nyiram bunga. Nyiram bunga, apa lagi? Menyiram bunga terus apa lagi? Membantu di dapur. Membantu di dapur. Satu lagi apa? Yang di luar itu apa? Yang disapu-sapu itu ngapain? Apa yang dibersihin? Disapu. Oh, membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Yeay. Good job, Samuel. Sekarang tinggal Mas Ayu. Mas Ayu. Mana Mas Ayunya? Nah, itu dia Mas Ayu. Hai Mas Ayu. Halo. Halo Mas Ayu. Udah sama Miss. Tadi ada. Dadah dulu sama Mas Ayu. Dadah. Mas Ayu, tadi lagunya apa ya? Nolong papa mama ya Mas Ayu ya? Menyiram bunga. Apa bilang? Menyiram bunga. Ya? Kayak Mas Ayu ya? Bantu mama siram bunga ya? Menyiram bunga. Iya, apalagi? Wah, punya topi baru. Satu lagi apa? Apa? Membantu di dapur. Iya. Yeah. Oh, Mas Ayu, ada topi baru ya? Iya. Ngambek-ngambek. Iya. Coba dipakai topinya. Dipakai topinya. Topinya dipakai. Dipakai. Oh, lagi senang dipegang-pegang. Oke, Mas Ayu, good job. Wah, hari ini semuanya hebat ya. Tadi kita sudah mewarnai bintang. Bintang yang angka 1 warnanya merah, angka 2 warnanya biru. Katarina, coba dilihat sudah selesai? Tadi kan baru 2. Sudah selesai semua? Yeah! Difoto, Miss. Sebentar, Katarina. Mau difoto sama Miss Nia? Nah, keren. Wah, difoto dulu.
Tahan dulu sayang, dipegang. Oke. Nah, semuanya sudah membuat gambar bintang, mewarnai gambar bintang, warna merah dan biru, dan juga sudah mendengarkan lagu menjawab pertanyaan. Tadi menolong papa mama ternyata banyak ya. Bisa menyapu di dalam rumah, menyapu di halaman, tolong mama di dapur, lap-lap di dalam rumah, beresin mainan juga kemarin anak-anak sudah hebat. Ya, nah nanti kita belajar lagi apa lagi yang bisa kita lakukan kalau kita di rumah ya. Nah, nggak terasa sudah jam 9 lewat ya. Kita mau selesai belajar dulu ya. Kita mau nyanyi terima kasih. Hari ini senang belajar? Senang belajar hari ini? Siapa yang senang belajar angkat jempolnya? Dema senang belajar nggak? Senang, iya. Katarina senang belajar, senang, ya. Mas Ayu senang. Samuel senang belajar sayang hari ini, senang ya. Nah, oke. Okay. Tiffany-nya mana? Ada Koko Brian aja. Hai Koko Brian. Wah, Tiffany senang belajar hari ini, Tiffany. Senang ya, mewarnai, mendengarkan lagu. Oke, okay, sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita nyanyi lagu Terima Kasih Yesusku ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Siapa yang mau pimpin doa? Tiffany. Tiffany pimpin doa ya. Oke. Tiffany. Tiffany mau pimpin doa apa enggak? Oh enggak. Siapa yang mau pimpin doa kalau Tiffany enggak mau pimpin doa? Wah, Katarina. Oke. Ya. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Oke, Demas, sikap doanya sayang. Demas, Tiffany, Samuel, kita ikuti Katarina berdoa. Oke, silakan Katarina. Terima kasih Tuhan. Diulang sayang, Misri kurang dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami. Kami. Sudah. Selesai. Selesai. Belajar. Amin. Haleluya. Amin. Prok, Katarina hebat. Yes. Oke, kita sudah selesai belajar. Now it's time to say goodbye. Say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye. We'll see you on tomorrow. Oke, sebelum selesai, Misri mau kasih tahu, besok kita ada Zoom lagi, tapi Zoom kita besok adalah ibadah bersama. Karena besok adalah tanggal terakhir di bulan Maret. Kita mau ibadah bersama, oke? Ya, anak-anak besok siap-siap ibadah bersama ya. Bersama teman-teman dari kakak TKA dan kakak TKB. Dan semua miss-missnya dan misternya, oke? Now it's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye, we'll see you on tomorrow. Everybody, God bless you. Once more, God bless
you. I bless God. Bye bye. Sampai ketemu besok ya. Kita mau ada ibadah bersama bersama kakak TKA dan TKB. Oke, nanti Misri kirim pengumumannya di grup ya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.